Nah ini teman-teman, buah bengkok bisa buat tempe juga. Selain tempe buat apa lagi nih? Buang kembung. Buang kembung. Oh berarti kalau makan ini kentut ya pasti. Ya, teman-teman, kalau pengen perang kentut, makan ini pasti sering kentut. Ampun. Aduh. Lucu kayak kita makan rang. Bawahnya kena. Singarane ku ku asline ora ngrejeg maxiliting sor ora. Iku bohong, bohong. Coba coba. Kene ya. Oh iya. Gila ini orang. Heeh. Tapi harus tendong. Masalah panas padahal. Ora panas pancen. Ora pancen, teman-teman. Pancen. Kok ora panas sih? Ora panas. Wis sih. Adem gue. Penasaran. Iya. Robot mana ini? Oh iya, saudara-saudara, ini tanah hutan nih. Ini di hutan ini survive ini. Pisang goreng, pisang apa bakar. Bakar pisang. Ini ngerebut air. Ini airnya nih. Mantap. Ini airnya pakai air sungai nih. Kalen. Ini geninya ini pembuat kayu ini. Kayu bakar. Sudah motor lu, ya. Bisa tuh kalau bisa cuma dua kopinya. Abi kure. Abi kure. Jajal telan nang iki. Ame dadak kali deten telan. Nah ini. Ini saya buat Mas Pedro ini video full orang ini. Cek videonya sampai ke bawah itu full orang ini. Penangkap ikan paling jago. Dean. Wah, besar banget ini apinya nih, saudara-saudara nih. Cepat mendidih airnya. Hujan gagal jalan-jalan ke hutan, tapi ini apa? Survive sendiri makan pisang bakar. Sip. Ya. Masih banyak men. Ih, pangan codot yo. Oh, iya. itu yang itu tuh. Tuh yang cakep tuh. Nah, itu yang cakep masih cakep. Banyak men. Kalau itu mau dijual nanti. Ya, kalau mau 10.000 aja dah. Tuh 10.000 satu tundun, murah. Aduh, tuh yang satu lagi rusak kita, kasihan tuh. Nah, ini teman-teman Mas Reno ini bapaknya mau nyemprot. Betulin tangki tuh. Pengerusak. Tuh di atas apa itu jagung loh, baru panen tuh banyak sekali. Nah ini nih jagung semua. Ini jadi jagungnya itu ditaruh di atas, bawahnya ada api seperti ini tuh biar cepet kering, soalnya musim hujan seperti ini nggak bisa apa ya, nggak bisa dijemur. Itu banyak sekali jagungnya ini, matang teman-teman. Nah, ini airnya sudah mendidih. Kita bikin kopi, men. Kopi. Sudah mendidih. Enggak pakai tangan aja, Mas. Waduh, panas pakai tangan. Ora. Panas banget. Sing aranane ku orang ora ngrejeg maxiliting sor ora. Bohong, bohong. Coba coba. Kene ya. Oh iya. Kaiki. Gila ini orang. Heeh. Kita harus tendong. Masalah panas padahal. Ora panas pancen, teman-teman. Kok ora panas sih? Ora panas. Wis sih. Adem gue. Penasaran. Iya. Ora panas sih. Ora pancen. Ajaib. Pancen iki wong ngerti nano. Ora panas arek. Nembengen terus langsung demak silit ora kayak iki. Oh dia sudah pengalaman soal sering, soal survive di hutan itu sudah pengalaman. Panasnya luar biasa. Nah, siapa?
Wes tendang. Tendang iki, Pre. Tendang ana 5 menit iku lho. Cuman iki kok piye? Ki panas iki. Mengkurang, mengko dijunjung maneh wis panas. Lihat iki, kecil. Ini sampai hitam enggak panas ya. Ini kopinya no sensor no merek. Bukan Endor ini ya. Iya, oh ini mereknya. Orang iklan orang iklan deh. Ini bukan Endor ya teman-teman. Terang-terang. Ya teman-teman. Ini sudah bisa dimakan, ini enak sekali ini. Ini salah satu alasan saya sering main ke sini, jadi kalau main ke sini itu tidak takut lapar ya. Jadi ada pisang bisa dibakar dimakan. Nah, rumput itu. Ya itu cilik. Survive ala teman saya Mas Reno ya. Ayo Ren, ini Ren. Iya. Pulen manis, hangat. Ini bisa untuk penunda lapar ya teman-teman. Penunda lapar ya, penunda mah. Penunda mah juga. Jadi yang main ke sini jangan takut mahnya kambuh, di sini banyak sekali. Tapi kalau mah nggak boleh makan pisang kayaknya. Pisang bakar. Oh kalau pisang yang bakar boleh ya. Nah ini kata teman saya nggak apa-apa makan pisang bakar kalau yang punya penyakit mah ya. Karena di hutan nggak ada nasi. Karena di hutan emang nggak ada nasi. Tapi tadi ada nasi lah. Nah, tapi saya lebih memilih ini, soalnya kalau di Comal nasi sudah, mesti di tempat saya nasi sudah sering makan nasi, jadi biasa, bosen. Bosen, jadi saya paling suka makan seperti ini. Ini benar-benar survive. Nah, banyak ini teman-teman. Itu cabainya tuh, petik tuh sama cabainya. Kalau kurang ini bisa bapul lah, ini bekas. Nah ini bekas kelelawar. Kelelawar tentu. Oh iya teman-teman, ini ada buah yang baru saya lihat dan saya nggak kenal ini buah apa. Ini buah apa sih? Benguk. Buah benguk. Namanya juga aneh, benguk. Ini buat apa sih? Ya deket tempe. Kalau tempe bisa berarti kayak kedelai. Iya tapi bukan. Kalau keripik bisa. Oh, mirip-mirip seperti rawai ya. Emang sejenis, sejenis rawai tapi ini nggak kental ya. Nah ini teman-teman, buah benguk bisa buat tempe juga. Selain tempe buat apa lagi nih? Buang kembung. Buang kembung. Oh, berarti kalau makan ini kentut ya pasti. Teman-teman. Kalau pengin perang kentut, makan ini pasti sering kentut. Ngambune. Aduh. Ini juga kayak makan rang. Bawahnya ketawa-ketawa katanya kalau sering makan ini kentutnya baunya kagak enak, tapi sering kentut ya. Teman-teman, jangan coba-coba makan ini kalau mau kumpul-kumpul sama teman-teman di manapun, jadi jangan coba-coba makan ini, takut kentutnya bau. Jadi penasaran, tapi kan ini masih mentah, harus diolah ya. Iya. Susah ngolahnya itu. Ngolahnya susah. Harus gimana ini? Direbus ya? Direbus. Jadi nggak bisa dimakan mentah seperti ini. Prosesnya lama kalau mau makan ini. Ini masih banyak penyakit di sana. Kentut. Ternyata saya lapar teman-teman. Ini masih ada lagi pisangnya. Nah ini teman-teman, di sini saya tidak takut sama virus ya, soalnya di sini benar-benar asri sekali hutannya, luas sekali. Jadi sirkulasi udaranya pun sangat bagus di sini. Beda sama di kota, sirkulasi udaranya sudah tercemar sama polusi ya. Iya. Di sini itu tidak ada kendaraan sama sekali. Jadi polusinya hanya polusi bakaran ini. Cuma ini kan alami jadi aman. Enggak ada pabrik, enggak ada kendaraan atau transportasi lainnya ya. Jadi kalau teman-teman mau hidup sehat, seringlah main ke sini. Mantap.